Oke, selamat sore teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengganti gagang atau pati sabit yang patah. Sabit yang patah seperti ini ya teman-teman. Ini patah, kasihan kalau dibuang masih bisa dipakai. Saya akan buatkan patinya dengan yang baru. Kalau patahannya di kayu tidak masalah ya teman-teman, kalau patahnya di kayu. Kalau patahnya di sini mungkin tidak bisa terpakai lagi. Kalau ini apa namanya gagangnya. Pertama-tama saya akan buat dia bulat. Ya, saya akan buat bulat biar nyaman dipegang. Ini sudah setengah bulat ya. Usahakan dalam pengalusan kayu, usahakan sedikit demi sedikit dari ujungnya, jangan dari atas karena kita tidak tahu serat kayunya ya. Kalau kita potong dari atas nanti dia habis ke dalam serat, biar kita motongnya ngalusnya menurut serat ya. Ini ya teman-teman, dari ujung ke atas. Setengah jadi ya teman-teman. Setengah jadi. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Ini ya, buat dia agak berbentuk sedikit. Saya hanya menggunakan golok ini aja. Nah, sekarang kita potong bagian ujungnya, tempat cincinnya, ya. Kita ukur dengan cincinnya. Begini ya teman-teman. Kita ukur. Kita potong di sini, potong bulat, potong maksudnya ditandai untuk ukurannya ini. Setelah dipotong seperti ini teman-teman, setelah ditandai seukuran ini cincinnya, sekarang kita bersihkan ini ya, kita bersihkan biar ini bisa masuk, cincinnya bisa masuk. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Seperti ini kita haluskan dengan pisau supaya ini bisa masuk, cincinnya bisa masuk. Seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita masukkan cincinnya ini. Sebelum kita masukkan cincinnya ini, kita potong dulu di tengah-tengah ini. Oke, gergaji. Kita potong untuk memasukkan ujungnya ini. Seperti ini teman-teman ya.
kita potong seperti ini teman-teman, baru kita masukkan ini ya cincinnya seperti ini. Nah, sebelum kita masukkan aritnya, sebelum kita masukkan ini, kita bakar dulu seperti ini nanti teman-teman ya, seperti ini. Nah, sekarang baru kita panaskan ini ya. Kita panaskan di kompor sampai panas, baru kita masukkan. Jadi kita masukkan ini dulu cincinnya. Seperti ini. Setelah panas ya, panas kita masukkan sini, kita masukkan di sini ya. Sambil kita pukul-pukul. Ini ya teman-teman. Jadi kalau ini bisa dimasukin lagi. Sekarang tinggal menghaluskan. Nah, oke teman-teman, ini hasilnya ya. Saya hanya menggunakan pisau, parang, sama gergaji. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih.